dulu tangan gue digigit. Aduh, dulu digigit lagi. Ini cocok nih, jadi pelihara. Buat temen, dia udah berinteraksi ya. Aduh, digigit lagi tangan gue. Aduh, ini jenongnya juga udah bagus. Balik lagi di channel gue Isma14. Ini ada di lapaknya Anggi di Pasar Ikan Hias Barung. Ini ada kampa F3, ada mongkol juga. Harganya mulai dari 850 ribuan per ekor. Buat teman-teman yang pengen cari ikan lohan kayak gini, mampir aja di Pasar Ikan Hias Barung, cari lapaknya Anggi. Biasa dibilang lohan import. Dan di sebelah kita ini ada Farhan Gembil. Jangan lupa subscribe Farhan Gembil. Jangan lupa subscribe channelnya Farhan Gembil. Gue kadang-kadang bingung, Gembilnya juga enggak, masih Gembilan gue ya. Cuma gembrot. Pokoknya resen sekitar 850 ribuan ke atas. Sampai 1,5. Harga masih bisa nego kalau buat beli banyak di lapaknya Bang Anggi. Dan di sini juga ada cencu loh. Proteinnya banyak nih. Ini emang mutiara banget. Tebel, ini tebel banget mutiara ya. Ini adalah ikan cencu di lapaknya Bang Anggi. Dan ini juga mirip banget seperti kampa ya. Nanti kita akan coba mengulas sedikit tentang perbedaan cencu dan kampa, atau kawinan dari kampa sama SRT atau kampa sama GB. Jadinya kayak gimana, nanti kita coba sedikit mengulas. Atas ini. Oke, atasnya. Ini ikan lohan, bukan ikan johan, tapi ikan lohan bukan ikan johan ya. Tadi ini ya, Pak, kalau saya. Harga mulai dari 300 sampai 350 ya. Ini punya siapa, Bang? Ini enggak? Enggak berapa kan? Pakai banyak, Pak. Itu punya saya. Kalau cencu ini kasih berapa, Pak? Banyak antara 1,5 sampai 4.
Cencu. Iya. Kalau enggak salah. Anggi cencu berapa? Oh, dia. Bilang minta apa, Bang? Dua-duanya. Sudah. Kurang, Bang. Harganya 300 sampai 3,5. Belum tuan tu korbannya. Pagi-pagi kita lihat, ya tiduran dia. Yang cakep itu yang cakep itu. Makinnya double lagi ya. Kita rawat. Kecil-kecil berani banget ini tuh. Wih, cakep nih. Nih, gua saran ini kalau lo pengen beli yang kayak gini. Kalau diuji kayak gini dia pengen deketin kita. Ini berarti dia enak nih. Kita bisa interaksi sama dia. Nah, ini juga sama nih. Tuh. Aduh, tangan gue digigit. Aduh, digigit lagi. Nah, ini cocok nih buat dipelihara. Buat temen, dia udah berinteraksi ya. Aduh, digigit lagi tangan gue. Aduh. Nah. Tuh. Ini jenongnya juga udah bagus. Tuh. Tuh. Asik ya kalau kita main kayak gini, jadi udah berinteraksi. Artinya nyalinya kuat-kuat banget bagian belakangnya. Waduh. Nah, seperti ini. Kecil-kecil sih ngomong banget ya. Tuh. Guys. Halo Mas Bro. Palanya gede banget ini. Ini yang paling lama di sini. Berani nih. Lebih nyali. Ini yang paling lama di sini nih. Oh, ini. Iya. Gigi. Ya. Kita sudah keliling-keliling, sudah sedikit mereview tentang ikan lohan di Lapangan Anggi.
buka dari Senin sampai Minggu, kontak aja nomor HP-nya, minta Sherlock dan sebagainya. Kalau ada sedikit low respon, karena memang terlalu banyak yang nanya, jadi agak lumayan. Pokoknya jangan lupa subscribe channel gue Isma14, melaporkan dari Pasar Ikan Hias Parung di lapaknya Bang Anggi. Jangan lupa subscribe nih para kandungin. Lanjut. Makan dulu ya.